Tuan dan teman-temannya bermain bentengan di halaman. Ridwan berlari dengan kencang dan dikejar oleh Aldo. Tiba-tiba Ridwan menabrak Christian yang juga sedang berlari. Ridwan tidak jatuh, tetapi Christian jatuh. Ridwan segera menghampiri Christian dan membantu berdiri. Christian, aduh, Ridwan, maafkan aku. Aku tidak sengaja menabrakmu. Sini biar aku yang bantu berdiri. Ya, aku memaafkanmu. Aku tahu kamu tidak sengaja, tapi lain kali hati-hati ya. Terima kasih telah memaafkanku. Iya, aku akan lebih hati-hati saat bermain. Bacalah teks berikut. Saling memaafkan. Ridwan dan teman-temannya bermain bentengan di halaman. Ridwan berlari dengan kencang dan dikejar oleh Aldo. Tiba-tiba Ridwan menabrak Christian yang juga sedang berlari. Ridwan tidak jatuh, tetapi Christian jatuh. Ridwan sekarang menghampiri Christian dan membantunya berdiri. Christian, aduh, Ridwan, Chris, maafkan aku. Aku tidak sengaja menabrakmu. Sini, biar aku bantu berdiri. Christian, iya, aku maafkanmu. Aku tahu kamu tidak sengaja, tapi lain kali hati-hati ya. Terima kasih telah maafkanku. Ya, aku akan lebih berhati-hati saat bermain. Ridwan mengetahui kesalahannya. Ridwan memberikan maaf untuk Ridwan. Kemudian mereka melanjutkan permainan. Untuk rambut kecil yang berada di tempat anak.